Lagunya emang bikin sedih ya, Everybody Hurts dari R.E.M. dari album Automatic for the People. Wah, wow, angkatan berapa itu? Alah, angkatan 9 tua. Eh, kita bisa ketawa-tawa loh di sini. Iya. Tapi sebenarnya kita dalam keadaan yang ada berdukanya juga. Betul, makanya lagu pertamanya sengaja dipilih Everybody karena kami semua terluka. Yes. Ya. Dengan apa yang terjadi di Palu, di Sigi, di Donggala. Ingatlah teman-teman, saudara kita semua, kami bersama dengan Anda dalam keadaan duka, dalam keadaan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi dan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Betul sekali. Dan kita berjumpa lagi di Inspirasi Jalanan. Yeah. Akhirnya saya ada di sini. Teman aku banget, Dania Dwinov. Yeah, makasih lo udah nemenin. Eh, aku yang terima kasih udah diundang. Akhirnya saya tahu bentuknya seperti apa di sini. Keren kan? Keren lo. Keren kan? Dan akhirnya kita tahu bentuknya, Kak Anya, seperti apa. Iya. Lumayan. Oke. Ada bencana, kayaknya Indonesia memang lagi sering diuji ya. Iya. Ya, Sinabung, terus Lombok, terus sekarang Palu, Sigi, Donggala. Iya, terus berapa hari yang lalu sempat, berapa waktu yang lalu sempat yang di Jawa, Situbondo. Situbondo juga ada gempa, iya. Terasa sampai ke Malang, sampai ke Bali juga, iya. Gitu kan ya. Nah, berbicara mengenai bencana, memang Indonesia ada di daerah Ring of Fire. Yes. Memang harus terima nasibnya, kita iya. Ada di sebuah daerah yang memang memiliki potensi. Iya, potensi bencananya memang besar. Iya. Nah, bencana sudah terjadi. Banyak korban yang jatuh. Manusia banyak sekali, iya. Ya. Tapi ada orang-orang yang membantu bukan hanya manusia yang ditolong. Siapa lagi yang ditolong kalau bukan manusia? Hewan, kan makhluk hidup bukan hanya manusia. Hewan. Hewan. Hewan ikut ditolong. Nah, hebat kan? Sempat nggak kepikiran sih. Makanya kita hadirkan Liza Peters. Ah, kalau dia mah memang hatinya, hatinya sudah berat itu. Iya, apa Liza? Baik. Jadi Liza ini dari GAHDI ya, Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia. Betul. Yes. Kamu udah temenan? Ah, udah lama. Kebetulan kita memiliki hati frekuensi yang sama. Sebagai dog lover. Sebagai dog lover, sebagai pencinta anak-anak kaki empat. Anak kaki empat. Rescuer juga loh. Iya. Okay. Walaupun belum sebesar Liza ya. Oke, tapi teman-teman saya yang pada punya peliharaan selalu bilang itu anak-anaknya. Ya. Emang begitu ya? Kalian, coba Liz, ceritain. Kamu nganggap kucing, anjing tuh anak gitu ya? They have soul. Tuh. Mereka punya nyawa. Tapi punya kan, hati. Banyak yang berpendapat ya mereka punya jiwa, punya nyawa, punya hati. Tapi kan mereka beda dengan manusia, kayak kurang aja manusia yang dibantu. Nah. Jadi kalau manusia, kita bukan underestimate, enggak. Kalau manusia kan dari pemerintah sudah ada. Sudah ada dinas sosial dan lain sebagainya. Nah untuk hewan domestik ini kan di Indonesia ini kan baru mulai. Ya kan? Baru mulai menggeliat untuk apa? Untuk membangun karakter bangsa, untuk peduli terhadap sesama makhluk hidup. Kita kan hidup di negara Indonesia, kita punya Pancasila. Di dalam sila kedua kan ada yang namanya disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab ini bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk hidup juga. Apa gitu. Ini penyebabnya sampai dengan pada saat wilayah-wilayah yang terkena bencana yang dipikirkan bukan hanya manusianya saja, yeah. Tapi juga para hewan-hewannya. Betul. Nah, kemarin waktu di Palu, Sigi sama Donggala, apa yang kamu lakukan sama teman-teman GAHDI? Ya, jadi kalau ada bencana gitu tuh sebetulnya kita tuh ada perasaan takut. Loh, takut apa? Takut di, ibaratnya dicap sama orang-orang, sama publik tuh, kok kamu pedulinya sama hewannya sih? Enggak, sebetulnya bukan begitu. Kita tuh pada saat setiap ada bencana tuh kita mikirnya apa yang bisa kita bantu. Akhirnya okay, kita bantu, fokus paling pertama adalah manusianya. Yang kedua sambil itu berjalan kita bantu hewannya. Karena kan kalau bukan kita mau siapa lagi. Akhirnya dari situ teman-teman pada keluarin ide dan lain sebagainya. Okay, akhirnya saya bilang okay, deal, let's help. Mari kita bantu. Akhirnya kita koordinasikan siapa yang mau berangkat dari Jakarta. Akhirnya kita bentuk tim, ada korlab. Korlapnya kita dari Jakarta terbang ke Makassar, itu diwakili oleh dari Klo ya, dari Mas Bim-Bim. Itu yayasan Cat Lover in the Wood. Kucing ya? Kucing, okay. Kan hewan domestik. Terbang, jadi begitu sesudah bencana, berapa hari kemudian kita koordinasi terbang ke Makassar. Tim di Makassar, Yayasan Sahabat Satwa Makassar, saya koordinasikan untuk membackup tim kami dari Jakarta. Kita galang bantuan. Jakarta datang bergabung terus? Bergabung di sana. Jalan darat ke sana? Jalan darat 3 hari. Hai. Kita kan ya? Bawa bantuan logistik kan harus belanja di Makassar.
kan nggak mungkin kita bawa dari Jakarta kan. 3 hari pakai mobil apa waktu itu? Pakai mobil 3 mobil, satu mobil passenger car untuk tim kita, dua lagi mobil bak. Apa yang dibawa bantuan waktu itu? Bantuan kemanusiaan, beras, mie, air mineral, pokoknya kebutuhan apa primer pokok, ya. Pokok gitu. Terus untuk hewannya di bak yang kedua, dog food, cat food, terus apa buat untuk luka dan lain sebagainya. Termasuk yang terluka juga kita dokter ada juga. Hewan juga ada. Kebetulan dokter hewan memang belum ada ya, karena kan kondisinya kayak. Oh, tapi teman-teman juga sudah bisa dalam sudah, penanganan gitu, ya. Ketika dan ternyata begitu luka, kita ya. Sampai ke sana, kita disambut baik juga sama Kenan yang sudah ada di sana. Oh, Kenan. Iya. Oh, okay. Sebenarnya apa sih Liz yang terpikirkan untuk melakukan gerakan membantu atau menyelamatkan hewan-hewan ini? Emang kondisinya mereka tuh bagaimana? Ya waktu nyampe sana gimana sih kondisinya? Ya sekarang bayangin ngelihat orang-orangnya aja kayak gimana gitu loh di sana yang terimbas sama gempa dan tsunami. Betapa mereka berteriak seperti apa. Manusia kan bisa teriak minta tolong ya. Hewan kan enggak. Mereka tuh pada yang terjebak di dalam bangunan, yang bisa melarikan diri terus ngumpet di gorong-gorong, yang terus begitu tim kita sampai ke sana ada di satu area itu kucing dan anjing pada berserakan gitu. Mereka yang benar-benar kayak yang kehilangan arah, panik. Kalau orang kan begitu panik, begitu panik that's it, begitu cari bantuan. Mereka enggak. Waktu itu yang diselamatkan ada berapa? Kalau ya untuk kucing itu sampai hari ini yang terdata sekitar 250 sampai 300. Anjing lebih banyak lagi sebetulnya. Okay. Cuman kan kalau anjing tuh mereka lebih susah ditangkapnya ya. Itu udah sekitar 200 sampai 250-an lah. Tapi ada beberapa yang kita evakuasi yang memang betul-betul terluka itu ada sekitar 14 sampai 20-an gitu. Sekitar evakuasi maksudnya dibawa pulang? Iya, karena kan dia luka dan lain sebagainya, udah gak bisa apa-apa. Oke. Tenang, masih banyak waktu kita ngobrol sama Liza ya. Yeah. Sekarang kita nyanyi dulu. Rivi, silakan. Oke deh. Biar semuanya tambah berasa ya. Yeah. Kita harus punya satu cinta. Asik. Walau kita berbeda, tetapi tetap satu cinta. Melihat di sekeliling kisahmu yang menjadikan kita hari ini sepanjang perjuangan melepas belenggu di tangan mengusir lalim dan getar. Kalian mau Mami tetap bertahan hidup? Kalau mau, Mami mau bantu saudara-saudara kalian di luar sana. Guess what, baby? The things we say came true today. Yes, we listen to our to do. But follow you. I said it's true that our journey's just beginning. Nothing but love can last forever. Nothing but love is hard to mend a place inside your heart. The need is feeling. Nothing but love can last. Love us hard to make your head spin round and round. You know you're screaming love. Nothing but love. Nothing but love. Love, love, oh, love. Nothing but love. Nothing but love. Saya sama Anya yakin ya,
hanya cinta, nothing but love, hanya cinta yang menjadi motivasi Liza dan teman-teman untuk menyelamatkan hewan-hewan di lokasi bencana. Yes. Betul kan? Betul. Nothing but love, hanya cinta. Tidak ada keuntungan lain kan? Yang ada keluarin modal loh. Betul. Gak niat cari perhatian, gak ada kan? Gak ada. Apa yang terjadi sih dalam hidupmu sampai begini kepeduliannya terhadap binatang tuh begitu? Pasti ada pemicunya sih. Atau mungkin dulu pernah jadi binatang apa gitu kan? Mungkin enggak, ya. Karmanya sih. Dulu teman saya pernah bilang, ini kamu dulunya karmanya penyiksa anjing kali. Jadi Jadi kenapa? Gak sih kalau dalam kehidupan nyata pencetusnya. Dulu saya sih senang sama dogi, rescue dogi secara individu sih udah dari umur 20-an ya. Tapi yang benar-benar terjun menggalang kekuatan dan lain sebagainya, pemicunya waktu itu saya pernah sakit. Sakit? Ya, pernah sakit yang cukup serius dan saya dikasih kesempatan untuk mengambil satu keputusan medis hanya dalam waktu 1 bulan. Akhirnya saya kan sambil didampingi sama psikiater juga, karena kan orang yang sakit yang divonis apa tuh pasti depresi ya. Sakit berat banget. Gak berat banget sih. Lo keponya bareng sama gue ya, sakit apa gitu ya langsung? Saya ada tumor di payudara, waktu itu ada 7. Terus ada di sini kanker kelenjar getah bening. Dan cepat pergerakannya. Jadi waktu itu tuh dokter kasih saran saya harus cepat-cepat ambil keputusan. Karena kalau enggak, kamu akan menderita. Saya dikasih waktu cuma 1 bulan ya. Akhirnya saya bilang, boleh enggak? Saya minta waktu dulu untuk berpikir. Saya pulang ke rumah. Saya nggak bisa cerita gini gitu sama siapapun gitu. Akhirnya saya cuman berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, saya nggak marah, saya sakit. Oh, namanya sakit mah nggak ada yang cerita sakit dikasih sama Tuhan, nggak kan gitu. Namanya makhluk hidup kan. Akhirnya saya cuman bilang gini, okay, saya akan jalani ini semua, tapi saya cuman minta satu permintaan saya. Tunjukkan ke saya, di sisa hidup saya ini saya ingin berguna. Bukan untuk mencari amal supaya masuk surga, enggak. Saya bukan tipe begitulah ibaratnya. Tapi seenggaknya I just wanna be happy. Tolong tunjukin ke saya apa yang bisa bikin saya bahagia. Karena at the end of the day happiness is matter, right? Iya kan? Tunjukin ke saya. Akhirnya setelah jalan 2 minggu itu saya masih belum kasih keputusan sama dokternya. Akhirnya terus satu, kan saya tidur sama anak-anak kaki 4 saya. Ada how many 4 kids do you have? 40 di rumah. 40 dogi di rumah? Iya. Tinggal bareng? Iya. Itu sekarang apa pada saat kejadian? Kalau waktu sakit 27. Oh my God. 27. Jadi ya gitu. Jadi pas saya kan ada tidur sama anak-anak kaki 4 saya. Berapa? 4, 6 ekor. Nah ada satu ekor yang dia setiap kali bangun kayak yang tadinya saya nggak ngeh ya. Ya tadinya ya memang kita anjing saya sayang sama saya sayang sama dia. Tapi saya nggak ngeh kalau dia itu lagi memberikan signal gitu. Setiap saya bangun, itu dia selalu loncat ke muka saya, dia ciumin muka saya kayak yang, oh mam, you're alive. Mama bangun, mama bangun. Iya, oh ternyata mami masih hidup gitu kan. Terus dia selalu berusaha ciumin muka saya tutupin gimana dia akan berusaha. Makanya saya senang posting bangun tidur dogi saya ciumin. Itu siapa tuh namanya? Michelle, Michael, Mikael, Momo, Chelsea. Kalian mau mami tetap bertahan hidup? Kalau mau, mami mau bantu saudara-saudara kalian di luar sana. Dan anak saya yang namanya Michael, dia tahu kalau saya lagi sakit, dia naik ke dada saya terus dia tempelin kupingnya, dengerin jantung saya. Kalau saya fine, dia mom's okay. Okay, dia main lagi. Tapi kalau lagi drop, mom are you okay? Dia tidur gitu. Ah, oh, dia yang cerita gue yang mewek. Oh my God. Dari situ saya bertekad, okay, I will do it. Mami akan berusaha ya, doain mami ya gitu. Dari situ mulailah saya berapa lama kemudian saya ditelepon sama teman saya dari Balikpapan. Sahabat saya. Dia tinggal di satu tempat, waktu itu kasusnya sempat rame. Jadi ada anjing yang dikubur hidup-hidup. Oh. Dan saya belum buka jaringan di sosmed kan? Ini tahun berapa sih kejadian? 2015. Ya, kemarin dong. Iya, itu jadi saya sakit tuh antara 2014 sampai 2015. Jadi minta tolong. Dan mulai dari situ saya kenal sama tim Garda Satwa. Garda Satwa Indonesia. Ica ada inbox saya, Mbak apa yang bisa dibantu? Akhirnya dari situ kita iniin tim, dari situ saya mulai koordinasikan jarak jauh. Akhirnya anjingnya lepas, dari situ saya mulai, okay, this is, ini caranya. Dari situ 1 bulan lewat, lupa kalau saya mesti
lapor. Oh iya, ke dokter. Lapor gitu. Nah terus? Ya terus kan dari situ kasus masuk, beresin, kasus ini beresin sampai yang babi ngepet, yang apa-apa gitu kan, beresin. Beresin. Akhirnya lewat dan ternyata benar, ya, kata dokter. Begitu udah ingat, oh iya ya. Harus ke dokter gitu kan. Dokter, cek gitu. Terus ya kan ini benjolannya saya sampai dalam waktu beberapa lama tuh gede, segede gini kan. Lama-lama ngecil. Terus akhirnya saya sendiri apa? Enggak ngeh gitu loh, karena saking happy enjoy-nya gitu. Jadi pas begitu ke dokter lagi, dok mau cek. Diapain sama kamu? Enggak diapain. Coba dicek. Diapain ya? Minum apa ya? Enggak. Jadi ngapain kamu? Nolongin guguk sama kucing. Are you happy? Happy. Ya udah, terusin aja. Tapi jaga kesehatan. Jangan diapa-apain, kita observasi aja. Kamu wajib tetap 1 tahun sekali kembali ke saya. Wow. Ya, siap dok. Wow. Dan sampai hari ini kamu sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, puji Tuhan sampai sekarang sehat. Oh my God! I'm amazed. Hebat ya? Oke, kalau Lisa ini kan membantu bukan hanya manusia tapi juga terlebih ke binatang. Yes. Abis ini bakal ada yang naik bis kita ini. Siapa? Oh, dia survivor. Ingat tsunami yang melanda Aceh 2004? Yes. Siapa yang tidak ingat? Itu the whole world. 21 terluntak bertahan hidup. Dan dia adalah anak angkat pemain sepak bola dunia yang namanya sama dengan saya. Tahu kan? Tahu kan? Habis ini tetap di Inspirasi Jalanan. Jadi pas saat itu saya sempat mengangkat adik perempuan saya yang tenggelam. Saya angkat, saya kasih sama mama. Saya kasih, "Mak, ini adik." Tiba-tiba mereka hilang kan? Udah enggak ada lagi. Udah terbawa pada arus. Hilang semuanya ya. Yang ada di sekitar saya mayat semuanya. Enggak ada. Oh my God. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan. Masih ada Liza ya dari GAKDI, Gerakan Anti Kekerasan Hewan Domestik Indonesia. Betul. Yang turun ke daerah bencana bukan hanya menyelamatkan manusia, terlebih mereka menyelamatkan hewan-hewan. Betul banget. Nah, tapi tadi sebelum menutup segmen sebelumnya, ada kata-kata yang membuat saya ingin sekali bertemu dengan tokoh inspirasi berikut ini. Betul, dia adalah seorang survivor yang selamat dari bencana tsunami Aceh tahun 2004. Luntang-lantung 21 hari, kita ingin tahu seperti apa cara dia bertahan hidup. Yes, dan ya? Bagaimana dia menjadi survive hidupnya dengan sekarang menjadi tokoh yang cukup inspirasi. Oke, sempat viral juga kasusnya ya. Ya. Berarti saatnya kita jemput dia ya. Jangan, serem atuh. Natu! Suka lupa umur ya, lupa waktu. Ah, Martinis! Hai! Hai! Duduk kan? Udah? Udah. Oke. Okay. Harus jalan berarti kita ya. Baik, jalankan. Mari kita ucapkan magic word-nya 1, 2, 3. Berangkat, Pakde! Oke, dong. Kita buka lagi memori tahun 2004. Saya ingat sekali. Karena waktu itu lagi libur. Sengaja ngambil libur gitu kan ya. Lagi kumpul keluarga waktu itu. Nonton berita. Tsunami terjadi di Aceh. Itu benar-benar nggak bisa berdiri lagi, udah lemes-lemesnya ya, karena total kalau tidak salah di Indonesia sendiri sekitar 125 ribu nyawa manusia, kalau total sama Malaysia, India, Sri Lanka 250 ribu, 1/4 juta yang menjadi korban tsunami tahun 2004 ya. Dan kisah dari Martinis ini adalah yang sempat viral ya, menjadi seorang survivor di bencana sedahsyat itu. Iya, di pagi itu kan saya sedang main bola. Sedang main bola. Di mana waktu itu main bola? Di kampung. Di kampung. Di tanggal 24 Desember itu tuh, 2004. 26 Desember. Ya, pagi. Aduh, ya. Di hari tsunami itu. Ya. Kampungnya di pinggir pantai. Enggak, misalnya agak sekitar 3 kilo dari pantai. Dari pantai. Okay. Ya, tetap aja deket kali. Ya. Kamu sedang main bola jam berapa waktu itu? Sekitar jam-jam 8 pagi kan, terus tiba-tiba angin sebentar kan. Wah, siap angin. Ya, siap angin, terus gempa. Pas gempa kami langsung pulang ke rumah bersama dengan teman-teman. Okay. Jadi kan saya dipanggil sama mama. Kata mama,
tolong panggil ayah di Tambak. Kan kebetulan ayah saya dulu dia seorang petani Tambak. Tambak ya. Petani ikan. Ya. Terus saya langsung ke Tambak untuk panggil ayah. Kemudian ayah pulang bersama dengan saya. Pas lagi duduk di dekat jalan, misalnya dekat rumah, tiba-tiba ada orang ini teriak ke arah laut, katanya air naik. Kan orang pikir itu seperti angin puting beliung. Terus tiba-tiba pas pohonnya jatuh, nampak airnya dari sekitar satu pohon kelapa itu lewat. Tingginya ombaknya? Iya, berdirinya cuma pertama kan dirinya selama satu menit ada berdiri. Tiba-tiba jatuh. Pas runtuh air dan itu kamu langsung lihat ini. Itu? Iya lihat. Terus kami langsung lari. Waktu itu kamu lari kemana? Ke gunung, ke atas, ke arah? Enggak, di daerah Banda Aceh enggak ada gunung. Jadi kamu lari kemana waktu jadi, itu? Menjauh dari pantai pokoknya. Iya, kan kebetulan saya lari dengan ibu, adik, kakak. Ya Allah. Terus ayah lari nyusul ke. Oh, jadi ayah terakhir. Iya, terakhir. Nyusul. Kamu lari terus lari ombak ngejar. Iya, kan kebetulan saya naik mobil pickup. Oh, oke. Okay. Oh, jadi mau jalannya macet, jalan kampung. Karena semua orang ingin menyelamatkan diri. Iya, jadi pas mobilnya macet, tiba-tiba airnya sudah dekat. Jadi dihantam. Dihantam terus airnya semakin dekat, udah tenggelam kan. Jadi pas saat itu saya sempat mengangkat adik perempuan saya yang tenggelam. Saya angkat, saya kasih sama mama. Saya kasih, "Mak, ini adik." Tiba-tiba mereka hilang kan. Setelah itu hilang. Pas saya lihat udah enggak ada lagi. Udah terbawa pada arus. Hilang semuanya ya. Saat saya kaget pas itu. Mama hilang, adik hilang. Ya, adik hilang, kakak hilang. Kamu sendiri apa berpegangan pada sesuatu atau apa? Iya, saya pegang di mobil pickup itu. Pada saat sekitar kamu semuanya itu. Udah air. Iya, emang udah tenggelam. Jadi saya berusaha terus tiba-tiba tenggelam. Airnya kan semakin tinggi. Pas tenggelam saya berada di atas kasur tiba-tiba. Sama kayak seperti kita tidur. Tidur, bangun, udah ada di atas ini, di atas itu. Oh, jadi kadang sadar, hilang enggak sadar lagi gitu kali ya. Ingat lagi udah di mana, enggak sadar lagi. Sampai kamu sadar total itu di mana? Terakhir kamu tuh berlabuh di mana? Kan terakhir pas kasur itu tenggelam, saya berusaha untuk naik ke atas bangku sekolah. Bangku sekolah. Jadi bangku sekolah itu juga tenggelam. Pas terakhirnya saya berada di atas pohon yang besar. Nah, ini baru nyangkut di pohon kalau ini. Ya, pohon segede ini ada besar. Terus pohon itu kan langsung dibawa ke arah laut di makam Syekh Kuala. Oh, Syekh Kuala. Jadi langsung dibawa ke arah laut. Saya sadarnya pas azan subuh, sadar saya. Oh my God, itu berapa? Itu dari pagi kejadiannya kan? Itu iya dari pagi. Mulanya pagi-pagi, baru sadar. Tapi pas sadar subuh, pas azan besoknya. Subuh. Ya besoknya. Oh my God. Dan selama terus itu kamu terombang sadar ambing. Itu, saya langsung tidur balik di atas pohon itu. Tiba-tiba paginya sekitar pas matahari terbit, udah ada di atas primbed yang besar. Tapi udah air udah tidak ada? Airnya lagi surut ke arah laut. Yang ada di sekitar kamu apa waktu itu? Yang ada di sekitar saya mayat semuanya. Oh ada my orang. God. Di samping semua, di samping springbed. Gak ada yang sendirian, hidup? Gak ada lagi? Gak ada. Emang misalnya saya tidak pernah takut kan? Kalau misalnya masalah dengan Maya, tapi yang saya pikirin cuma keluarga, ingat dengan keluarga, ingat mama. Kan saya juga pernah pikir kemana orang, pas saya lihat nggak ada lagi orang. 7 tahun. Pas saya lihat nggak ada lagi orang semuanya, saya pikir sudah kiamat. Jadi saya waktu itu sempat bunuh diri, hampir. Sempat mau bunuh diri? Ya, karena pas saya sadar kan, misalnya udah sadar penuh kan, udah sadar 100%. Pas saya ingat keluarga nggak ada lagi, satu orang pun nggak ada lagi. Jadi saya berusaha untuk bunuh diri. Saya pikirkan sudah kiamat. Yang ada dalam diri saya, oh berarti cuma saya yang tinggal di dunia ini. Aduh. Umur 8 tahun mengalami semua itu. Nggak kebayang. Nah terus kamu bertahan hidup sendiri? Iya. Bagaimana kamu jalanin hidup setelah itu?
setelah itu kan pas saya lihat ke arah jembatan, berarti masih ada orang yang hidup di dunia ini. Jadi saya batalin. Jadi saya berusaha untuk cari makanan di situ, makan yang bekas-bekas yang dibawa air. Jadi banyak di situ seperti mie instan, air mineral, biskuit biasanya. Banyak. Pas hari ke-17 enggak punya makanan lagi, cuma tinggal sisanya, cuma tinggal air minum. Kan pas hari 18 enggak ada air minum, pas lagi turun hujan. Turun hujan, saya minum air hujan. Nampung air hujan ya, gitu ya? Nampung. Misal nanti ada kayak kulkas yang udah rusakan, jadi terapung dia, saya ambil air itu, air hujan minum. Oke, dan di hari ke-20 itu kamu baru dapat pertolongan? Iya. Ketemu pertolongan? Iya, pertama kan gini, pas hari 21, ada 3 orang Aceh yang mereka lagi cari mayat, kan mayat keluarga, jadi kebetulan saya panggil, Bang, tolong, saya minta tolong kan. Jadi pertama dia lari karena takut, dia pikirkan saya mayat itu. Lari dia. Di antara sekian banyak mayat, kok ada yang manggil-manggil gitu kan? Iya, kan terus berapa menit kemudian mereka balik bertiga. Balik kan, yaudah mereka ambil saya, dimasukin ke dalam biber ikan. Biber. Biber itu apa? Seperti Justin. Kota ikan. Kota ikan yang itu. Fiber. Ya, fiber. Oh, buat apa disimpan di situ kamu? Ya, misalnya kan karena kali itu kan terlalu dalam dia, sungai itu. Oh, supaya bisa nyebrang. Bisa nyebrang. Supaya nyebrang. Kayak pengganti perahu gitu ya, perahu kecil. Akhirnya kamu diselamatkan sama mereka bertiga itu. Iya, bertiga. Kan terus kebetulan karena ada wartawan dari Inggris, dari Sky News, mereka langsung orang Aceh itu berikan saya kepada orang Inggris kan, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu itu sebelum itu saya pernah ketemu 2 orang yang pakai jubah kayak orang Arab, pakai sorban dia, 2 orang. Yang satu orang pakai baju hitam, satu lagi pakai baju putih. Jadi dia pertama pas datang beri salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya jawab. Namanya siapa? Ini saya jawab, ini tinggal. Beliau tanya tempat tinggal, tanya di mana sekolah, tanya berapa umur. Terus pas dia minta izin kan dia pesan, tolong jangan pernah tinggalkan salat. Itu aja. Pas hari ke-21, pas saya pulang ke, pas dibawa ke rumah sakit, sebelum diambil sama orang bule. Jadi kamu kan, kamu gak tahu itu siapa? Gak tahu. Pas saya lihat kan, pas saya lagi makan kue yang dikasih sama orang Aceh itu, kan mereka lagi cari mayat. Jadi pas saya makan kue, tiba-tiba hilang. Wow. Bukan manusia jangan-jangan ya. Aduh, jangan serem ya, mungkin dong. Mungkin malaikat kali. Jangan tinggal sholat, kan tadi kan pesannya begitu ya. Jangan pernah tinggal sholat. Wow. Oke, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu ya. Gak bisa ngebayangin bagaimana anak 7 tahun bisa bertahan 21 hari hidup seorang diri di tengah keadaan yang kacau balau dan mayat di mana-mana gitu kan ya. Oke, kita akan masih cerita lagi, ngobrol dengan Martunis dan juga dengan Liza. Iya. Ya, yang satu selamat dari bencana alam yang begitu dahsyat, yang satu menolong orang dan juga binatang yang selamat atau butuh bantuan dalam bencana ya. Tetaplah bersama kami di Inspirasi Jalanan. Revi. Kulihat mendung membayangi pancaran wajahmu, tak terbiasa ku dapati terdiam berdua. Ku datang sahabat bagi jiwa saat batin merintih pusaka lara sendiri. Masih ada asa tersisa, letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar diri.
Dan saya mendapatkan berita saat itu bahwa ada undangan dari negara Portugal untuk berkunjung ke sana, untuk bertemu dengan pemain sepak bola Portugal dan bertemu dengan Ronaldo. Malam hari ini ada Liza dengan kegiatan yang menyelamatkan hewan-hewan yang ada di daerah bencana, dan juga ada Martunin, seorang survivor dari tsunami Aceh 2004. Yes, benar banget. Cuman kalau kita ngelihat ya wajahnya Martunis, kayak nggak percaya dengan cerita yang kita dengarkan pada segmen sebelumnya. It's like it's never happened. Betul, buat yang dewasa aja gitu kan, melihat lautan mayat sebegitu banyak akan trauma. Ini anak 7 tahun. Saya kira trauma itu nggak akan bisa hilang sampai kapanpun, masih sering terbayang-bayang. Masih, apalagi kayak kemarin udah gempa di Palu, jadi agak ini terbayang takut. Ya Allah. Nah, mumpung lagi ada Liza nih, Liza ini kan kerjanya menyelamatkan selain manusia fokus ke binatang. Waktu kamu 21 hidup sendirian, ada binatang yang hidup nggak? Enggak, misalnya. Yang kamu ingat? Enggak ada. Kucing, anjing, burung kali ya. Kan dia di laut. Gak ada. Tenggelam semua ya. Iya. Tapi Liza, karena secara instingtif ya, manusia atau hewan yang bisa lebih bertahan hidup menghadapi bencana? Yang kamu tahu? Biasanya sih mereka lebih tahu dulu ya. Ya betul. Lebih tahu dulu. Tanda-tanda alam kan biasanya dari binatang lebih sensitif tuh kan. Dari getaran bumi, dari apa resonansi suara, apa mereka lebih dulu. Makanya kan suka ada cerita kalau hewan dari gunung sudah turun berarti nah, itu ada apa pak tuh gitu. Ada apa. Ya itu juga sama mereka, cuman yang jadi masalah beda sama manusia. Kalau misalkan pas begitu ada mau ada bencana atau apa, they know what to do, ada perlindungan, ada jalur evakuasi. Betul. Mereka kan nggak tahu, panik akhirnya masuk ke kolong gorong-gorong lah, masuk ke kolong mobil lah, ke gedung-gedung, yang malah itu menyebabkan kematian mereka. Iya, gitu kan, ya kayak gitu. Ya. Sama paniknya. Nah ini Martunis waktu itu kan viral banget, dan waktu itu dijadikan semacam anak asuh lah ya. Iya. Oleh Cristiano Ronaldo. Ceritanya gimana sampai kamu di aku anak belantara kutip itu sama Ronaldo? Pas waktu itu pas saya ditemukan di laut, jadi ceritanya karena Ronaldo kan dia main di MU, jadi dia lihat di TV, di berita Sky News itu, dia langsung berkomentar, ada seorang anak di Samudra India yang telah menyelamatkan baju kebangsaan negara kami saat tsunami. Jadi dari orang Portugal, dari negara Portugal, mereka langsung meminta buktinya, bukti baju itu. Jadi baju itu diminta pinjam sama orang Portugal untuk dikirim ke negara Portugal. Jadi untuk tanda bukti, terus langsung dikirim balik ke Aceh. Dan saya mendapatkan berita saat itu bahwa ada undangan dari negara Portugal untuk berkunjung ke sana, untuk bertemu dengan pemain sepak bola Portugal dan bertemu dengan
Ronaldo. Oke, dan setelah kamu diundang ke negara Portugal, ke Lisbon waktu itu. Ke Lisbon, ya. Lisbon, ya. Sempat mengenyam pendidikan sepak bola, ya. Iya. Di Sporting Lisbon. Sporting Lisbon! Wow! Itu berapa lama di sana? Pas tahun 2015 saya ke Portugal, karena ada panggilan dari Sporting Lisbon. Jadi kebetulan saat itu saya karena sudah terlambat, seharusnya saya perginya pas umur saya 8 tahun. Jadi karena waktu itu saya perginya pas umur 18 tahun, jadi agak susah. Oh, telat. Karena telat. Kan kalau misalnya di Eropa itu pas usia 8 tahun mereka harus fokus pencarian sepak bola. Pencarian bakatnya itu usia 8 tahun. Kalau misalnya 18 tahun udah ini, udah karena otot kita sudah keras. Beda ya, ya struktur susah. Ototnya dan tubuhnya udah susah. Oke, jadi sekarang kamu kegiatan apa aja nih? Ya, kegiatan sekarang kan lagi masa pemulihan lutut. Cedera. Udah 2 tahun. Oke. Tapi emang dasar gue kepo ya, karena saya tuh orangnya termasuk orang-orang yang kagum dari hal yang begitu terpuruk tapi bisa bangkit, itu menjadi satu hal yang luar biasa sekali ya. Betul. Dari tadi tuh lagi membayangkan kalau tadi umur 7 ke 8 ke 9, sekarang 21 tahun bisa seperti ini, it's so unbelievable. Ya benar, jadi memang Tuhan pasti punya rencana buat kamu, kenapa kamu di waktu itu tetap dijaga untuk masih hidup. Benar. Gitu kan ya. Ya sama seperti penyakit yang diangkat sama Tuhan yang ada di Liza karena menyayangi binatang. Ya enggak? God work in a mysterious way. Oke, sebetulnya kalau tentang hewan sendiri ya, di Indonesia sendiri tuh penanganan dari pemerintah gimana sih, Riz? Sekarang udah mulai bergerak ya dari pemerintah. Kan di situ di undang-undang kan jelas untuk kesejahteraan hewan itu adalah kewajiban dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Artinya bukan hanya kita organisasi atau komunitas saja. Artinya semua warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga kesejahteraan hewan. Karena hewan tersebut juga kan ada undang-undangnya. Gitu. Nah ini yang menarik ya, bahwa tidak semua manusia mungkin bisa memiliki empati atau simpati terhadap hewan. Ya. Ada pesan nggak sih buat mereka yang mungkin gitu, aduh Bo, gue belum memiliki perasaan lebih nih kalau ini gitu, masih sesama level manusia aja. Kalau itu kan Indonesia kan beragam ya, kita pun harus menghormati perbedaan, keberagaman. Yang pasti kita tidak boleh memaksakan orang untuk sama seperti kita, satu itu. Tapi ada satu hal yang memang kita edukasikan kepada masyarakat, bahwa kita harus tunduk pada konstitusi, tunduk pada undang-undang. Dalam artian, boleh tidak suka, gak apa-apa, kita gak maksa. Tapi jangan sakiti, karena ada nyawanya, ada hukumnya situ. Kalau memang mengganggu, jangan disakiti, jangan dianiaya. Tapi carilah orang-orang yang kompeten, apalagi sekarang banyak di mana-mana. Contohnya kita sekarang ada GAKDI. Ada GAKDI yang terdiri dari 117 komunitas dan organisasi seluruh Indonesia. Hubungi kami hubungi pihak dari pemerintah, Disnak dan lain sebagainya. Gimana cara untuk menanggulanginya tanpa harus melibatkan kekerasan dan lain sebagainya. Gitu loh. Intinya jadi begitu. Intinya itu ya, satu hal yang bisa kita pegang prinsip hidupnya adalah kalau tidak suka, it's okay, nggak perlu dipaksakan. Tapi jangan menyakiti, gitu loh. Iya. Nggak suka nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jangan nyakiti. Nggak usah disakiti, kamu jangan sakiti dong. Nggak apa sih, aku nggak apa. Jangan, kalau nggak suka tuh begitu. Nggak usah disakiti. Kamu nggak, ya. Ya, itu pesan utama. Mereka adalah dua orang yang telah menginspirasi kita untuk hari. Tepuk tangan buat Martino dan juga Liza. Ya. Keep on fighting, jangan patah semangatnya. Kita juga belajar banyak dari Martunis, anak kecil bisa bertahan hidup sampai hari ini, dan juga kita belajar banyak dari Liza, bagaimana yang harus diselamatkan, yang punya nyawa bukan hanya manusia tapi juga hewan. Jadi semoga obrolan kita malam hari ini bisa menginspirasi Anda untuk bertahan hidup, untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan juga hewan dan juga tumbuhan, karena sama-sama makhluk hidup. Itu dia, kita jaga sama-sama ya bumi kita ini ya, dengan segala yang ada di isinya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Inspirasi Jalanan. Sampai jumpa. Lalu terakhir, Riffy and the Rock of Villas. Di sini ada satu kisah, cerita benda alam. Nantang hidup.
mencoba menggali makna cinta. God bless you.